Saya nak tanya, macam mana, macam kan ayat Quran tu kan diturunkan dekat zaman Nabi tu, yeah. Macam mana ayat Quran tu, maksud saya macam, nak, macam kita kat sekarang kita dapat macam Quran, macam kita boleh tahu macam zaman dulu macam mana Ustaz? Quran tu diturunkan secara macam mana? Dalam mimpi ke? Kita semua tahulah, Al-Quran turun kepada Nabi melalui wahyu kan, dari wahyu mereka Jibril bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi dapat wahyu, Nabi akan bacakan kepada para sahabat, dan para sahabat ada yang menghafal dan ada yang menulis. Pada zaman awal penurunan Al-Quran, Nabi SAW tak bagi tulis dulu. Nabi suruh hafal je, Nabi tak bagi tulis. Sebab dia apa? Sebab Nabi takut bercampur antara Al-Quran dan juga hadis. Takut bercampur kan. Banyak sahabat tak tahu, ternyata dia tercampur eh. Sebab zaman dulu bukan ada buku asing ke, ada folder yang asing ke, file asing, tak. Kan? Semuanya ditulis di atas pelepah kayu, tulis dekat apa? Kalau macam kita belajar kat Sudan sampai hari ni guna papan loh tu. Tulis kat papan, tulis kat kulit kulit binatang, kulit kambing, tulis kat papan kayu, macam di situ ditulis. Maka Nabi bimbang, takut sahabat ada yang dia tercampur ayat Quran dengan apa yang Nabi sebut, maksudnya hadis. Jadi pada awal penurunan Al-Quran, Nabi tak bagi tulis dulu. Nabi tak bagi tulis. Sampai satu tempoh masa selepas itu, baru Nabi kata sekarang dah dibenarkan untuk tulis. Maka waktu tu barulah pada sahabat mula menulis. Bukan ada buku lah, ikut masing-masing punya kreativiti lah kan. Tulis zaman dulu punya lah waktu itu. Tulis di kulit kayu, tulis di papan dan sebagainya. Jadi sebab itu pada zaman Osman barulah dibukukan. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu masing-masing tak ada, bukan dalam bentuk buku. Semuanya berterabur lah. Cuma bila dah habis semua turun, baru Nabi beritahu yang ni, ayat ni letak kat sini, ayat ni letak kat surah ni, yang ni nama dia surah ni. Susunan tu Nabi yang bagi. Barulah sahabat susunkan dia mengikut aturan yang Nabi SAW bagi. Tapi masih lagi belum dibukukan sehinggalah sampai ke zaman Uthman bin Al-Affan. Itu pun setelah perang, berlakunya perang pada zaman Abu Bakar tu, yang ramai waktu tu para kuffas yang hafal Quran, para sahabat yang hafal Quran meninggal. Jadi kerana bimbang kan, nanti kalau ramai meninggal nanti takut sikit je tinggal, nanti kan tak ada nak check and balance. Waktu nak tulis nanti kan tak ramai, so takut orang tu tersilap, takut tak ada orang lain yang nak betulkan. Maka Uthman memberi cadangan untuk menulis Al-Quran, dibukukan. Kemudian barulah dibukukan atas maslahat, kepentingan yang lebih besar. Dulu sahabat tak berani nak buat sebab Nabi tak buat. Para sahabat ni dia betul-betul strict, ikut sebiji-sebiji apa yang Nabi buat. So mereka tak berani nak memandai. Sebab tu daripada zaman Abu Bakar tu pun disuruh tulis tapi tak berani nak tulis. Zaman Uthman barulah. Jadi begitulah secara ringkasnya. Kira kita ni mudah sangatlah. Bukan saja dah dibukukan, dah ada terjemahan, dah ada tafsir ringkas, dah ada hadis lagi. Dan sekarang insya-Allah kalau yang apa nota MQT tu dah ada siap tadabbur ringkas lagi.